semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yay. Untuk awalan aku langsung ngeplay ini ya PC untuk Bleach Exhibition atau seperti sebuah pameran gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang fans Bleach seperti aku dan kalian juga tinggal di Jepang, bisa datang sih ke pameran Bleach ini. Tapi ya gitu, apa karena aku nggak tinggal di Jepang ya, sebenarnya aku pengen banget. Terus untuk Bleach Exhibition ini tadi tanggal berapa, tadi tanggal 18 Desember 2021 sampai 16 Januari 2022. Wah, satu bulan. Ini yang tinggal di Jepang. Jadi ini semacam pameran gitu. Seperti mungkin ada satu gedung itu langsung ada beberapa art style atau beberapa karya dari pencipta Bleach. Nah, untuk mangakanya Bleach sendiri namanya Tite Kubo. Jadi di situ ada banyak beberapa gambar-gambar atau scene dari atau panel dari beberapa manganya atau gambar langsung dari Tite Kubonya. Nah, acaranya sebenarnya ada yang acara langsung pameran seperti ini, kemudian ada acara seperti fans meeting gitu. Dan di sini ada sih informasinya. Jadi video yang aku lihat tadi itu dari channelnya Bleach X. Itu maksudnya mungkin singkatan dari exhibition kali ya. Kemudian di situ ada beberapa informasinya juga gitu. Kalian bisa lebih jelas untuk informasinya kalau kalian minat dan ingin tahu sebenarnya exhibition itu kayak apa. Itu ada beberapa link webnya, aku taruh di kolom deskripsi ya. Nanti arahnya ke video Bleach Exhibition ini gitu. Oke, lanjut. Jadi konten hari ini ya, konten hari ini tuh baca manga Bleach chapter special one shot yang keluar secara resminya di website websitenya siapa itu? Manga Plus ya. Ya, bentar, ini aku sambil setting OBS juga sih untuk menghilangkan. Tapi posisinya mouse-ku hilang lagi gitu. Di mana mouse-ku? Turun. Yes. Yap. Mouse-ku hilang, jadi harus cari-cari sih. Biasalah, tiba-tiba kalau beberapa settingan dijadikan satu di OBS terutama suka gini sih. Ini enggak masalah sih. Oke, di mana mouse-ku sekarang? Oh, di situ ya. Mati. Mouse-ku enggak kembali ya. Langsung saja, wes. Oke, sekarang kita baca untuk Bleach ya. Ini langsung keluar special one shot-nya. Di banner-nya ini. Jadi, untuk Bleach special one shot ada 75 halaman. Banyak ya. Ini sebenarnya sudah muncul di internet secara ilegal, tapi masih sub bahasa Inggris kemarin hari apa? Minggu kalau nggak salah udah ada. Terus kemudian secara resminya di website resmi, website legal di Manga Plus Suecia itu keluarnya Senin malam, ya. Kemudian untuk kalian yang mencari yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu udah ada kok, udah mulai ada di internet, tapi ilegal ya, ingat ilegal ya. Yang aku rekam ini yang
versi legalnya, resminya. Jadi masih bahasa Inggris sih memang. Ini 20th anniversary serialization. A new one shot episode Bleach is out now, oke? Dan gratis juga. Oke, langsung baca ya. Iya, wah, tampilan pertama udah langsung Bleach. Sebenarnya aku udah baca yang keberapa ini ya? Dari pertama muncul di yang Manga Plus Weisha, tapi bukan yang hari Minggunya itu. Manga Plus Weisha itu Senin malam. Sebenarnya aku nggak tahu kalau rilis, tapi pas sebelum tidur sih itu jam sekitar jam 11 malam itu udah rilis, jadi aku langsung baca juga di situ di jam itu. Kemudian aku ulang-ulang terus sampai hari ini. Dan halaman pertama ini sebenarnya double page, tapi nggak tahu ini dari sananya dari double page malah dipisah satu-satu. Gabungannya ini, halaman ini ada gambar Ichigo-nya dan halaman keduanya ini ada Rukia Kuchiki di situ. Ada Renji Abara. Iya. Jadi double page ini menunjukkan Ichigo dan beberapa dan semua kapten Kutei 13. Oke, halaman selanjutnya. Nah, ini bahasa Inggris ya. Tapi kemarin aku udah beberapa nerjemahin sih. Ya. Oke, yang pertama ada oh iya, untuk videonya ini mungkin aku nggak kasih filter ya. Semoga aja lolos. Lolos publis. Ayo lanjut, lanjut. Balik, balik, balik. Oke. Okay. Dulu ketika muda, aku memiliki dua ikan emas. Dan mereka sangat lucu. Ini aku nggak tahu sih siapa yang ngomong ya itu. Tapi nanti coba dilihat. Ini yang panel atau teks yang biasanya di kotak-kotak itu kan narasi ya, narasi, tapi naratornya siapa, mungkin antara Ichigo atau Kazui anaknya Ichigo atau gimana gitu. Tapi suatu hari yang besar mati, kok kasihan. Dan sepertinya yang ikan mas yang kecil itu terlihat sendirian. Begitupun aku yang melihatnya, maksudnya aku yang melihatnya, aku juga merasa sendirian, kesepian gitu, kekasihan gitu. Tapi setelah hari itu, hari kematian ikan mas yang besar, yang kecil, yang kukira itu apa ya, stagnating, maksudnya nggak tumbuh gitu. Tapi ternyata bisa tumbuh menjadi lebih besar dan menjadi lebih sehat lah seperti itu. Melihat itu aku bahagia. Ah, syukurlah gitu. It was good that the larger. What? Itu hal bagus, maksudnya untunglah atau baguslah yang besar itu mati lah. Nande? Ternyata kematian yang besar adalah hal yang baik gitu. Maksudnya, wah, langsung panel selanjutnya ada ikan mas melayang. Kazui Kong, itu gambar-gambar. Inoue. Sepertinya dia tidur tepat. Terima kasih Inoue yang bilang. Terima kasih sudah bermain dengan Kazui lagi hari ini, Kong. Kon itu boneka singa ya. Terus Kazui bangun. Guap. Woi woi woi, stop 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 stop. Apa? Apa? Bukan apa, maksudmu apa gitu. Hei, kau kemarin udah dapat masalah. Just stay put and sleep today gitu. Ya maksudnya kemarin udah dapat masalah gitu. Ya hari ini berhentilah dan tidurlah gitu loh, di rumah aja gitu. Tapi terus Kazui bilang, tapi aku udah berjanji untuk to go again today. Berjanji sama siapa, bagaimana gitu. Terus kan
kamu juga berjanji kepada ibumu kalau kamu pergi tidur gitu. Wah, pilih lebih penting yang mana? Janji yang pertama. Hai. Dilanjut ya. Kau jangan ikut kon. Gak boleh ikut Kazui. Oh, jadi ikan mas itu ditunggangi sama Kazui. Kazui itu anaknya Ichigo sama Orihime ya. Oh, jadi yang awal mungkin panel awal itu yang narasi itu dari Kazui, bisa jadi seperti itu. Woi, tunggu. Aku ikut. Kau seharusnya tetap di tempat tidur. Kazui bilang, kau seharusnya tetap di tempat tidur dan bilang tidak tahu kalau Kazui keluar. Maksudnya kalau misal Inoue menengok lagi gitu. Ah, harusnya aku begitu. Kon. Terus ada yang nangis. Apa? Paman. Paman, Mister, Pak, Paman, mungkin Paman gitu. Paman, I'm here to hang out. Mister Sniffy Crybaby Man. Sniffly Crybaby Man. Oh, Kazui, kau terlambat, aku sendirian. Dan aku tahu aku sudah memberitahumu kemarin bahwa aku bukan paman, aku umurku 15. Kayak gitu tampilannya, umur 15 tahun. Terus Mr. Sniffly Crybaby lies about this age man. Umurnya bukan 15 tahun itu. Bohong lah. Aku gak bohong. Ya iyalah. Nah, apa ini? Sesuatu binatang staff animal talking. Hei, maafkan aku, tapi sepertinya aku besok nggak datang. Besok maksudnya nggak datang nemui pamannya ini gitu. Rande, kenapa? Apa? Nggak mungkin, aku pasti akan sendirian lagi ya. Jadi hari ini aku akan membawamu, maksudnya mengajakmu ke suatu tempat di mana kamu where so you won't be on your own. Maksudnya biar enggak sendiri. Jadi Kazui mau ngajak paman ini, paman Crybaby ini ke suatu tempat biar pamannya enggak sendirian gitu. Kuil, ke kuil? Oh, bukan. Ke sini. Kamu harus masuk ke kayaknya semak-semak deh itu ya. Semak-semak deh, masuk ke situ. Wah, apa ini? Kayaknya serem deh. It's your first time seeing it, kon? Oh, kon baru tahu tempat kayak gitu berarti. It's not scary watch. Bukan sesuatu yang serem sih. Terus kenapa apa ini? Kazui kenapa ini? Now you clap 3 times. Tepuk tangan 3 kali. Puff. Apaan tuh? Kayak mata sih, tapi enggak tahu lah. Tepuk tangan. Weh. Kepecet. Tepuk tangan 3 kali. Kemudian membungkuk 2 kali, lalu tepuk tangan 1 kali. Mate. Enani kore Kazui. Kazui, ini apa ini Kazui? Cang. Kok keluar portal? Itu portal apa ya? Tapi juga keluar kupu-kupu neraka. Itu yang kupu-kupu warna hitam itu kalau di Bleach istilahnya kupu-kupu neraka sih, biasanya yang memberikan pesan atau apa gitu. Kurang paham juga aku detailnya. Tapi portalnya ini loh. Kira-kira portal apa ya? Soul Society? Tunggu, nanti aja kita coba kalau misalnya ada clue lagi. Tapi gila ini Kazui-chan.
See, it is in here. Di sini akan baik-baik saja. Semuanya ada di sini kok. Semuanya itu siapa? Oh, ini double page juga. Bleach. No breath. No breath from hell. Arc baru, saga baru sih. Harusnya jadi keren banget ini. 3 jam sebelumnya, di Soul Society, Road to Center Office Quarter. Selamat pagi, Master. Teacher or Master? Teacher. Woi, kau telat, Ichika. Oh, oke. Okay. Ichika itu anaknya Renji sama Rukia. Tiba-tiba nyolot, nyerang. Ini si botak, ini Ikaku kan namanya. Ya, aku lupa. Kemarin padahal baru Marathon Bleach. Marathon Bleach masih episode 100. Berapa itu? Bentar, itu dia. 130 ya. 130 ya. Nyolot wing plak di atas genteng. Kau terlihat lebih baik, guru. What the? You grumpy. Terus Ika aku bilang, diamlah. Aku memang lebih baik darimu dari awal, kan aku gurunya. Gitu. Berhentilah berpose seperti itu dan turunlah dari atap. You call me Krabby Bread to World Times. Artinya Krabby Bread ini. Kok konfliknya lucu sih dua orang ini, kayak Renji sama Ikaku gitu loh. Betul kan? Nope. Iya. Nope. Enggak jadi. I said I'm only allowed to go during long break. Hah? Ditanyain di sini. Kan Ichika enggak ikut pergi ke dunia manusia karena di sini Renji sepertinya akan pergi ke dunia manusia lagi atau gimana gitu. Dan Ichika di sini disuruh untuk berdiam di rumah. Terus, kasihan. Kamu enggak mau lihat anaknya Ichigo lagi kah? Gituin. Terus, enggak gitu. Kazui dan aku itu tidak seperti, ya maksudnya Kazui tidak ada sesuatu di antara Kazui dan ini Chika gitu. Iya. Itu wajahnya sampai merah. Kora. Are you two still at it? Maksudnya tetap seperti itu. Jadi gini tampilannya, siapa namanya ini? Temannya Ikaku itu. Aku lupa namanya, kalau kalian ada yang tahu mungkin tulis di kolom komentar ya. Konso Reisai. What is Konso Reisar? Reisai. Bentar. Oh iya. Kalau di yang bahasa Inggris yang pertama, yang hari Minggu itu, nggak dalam bahasa Jepang gini sih, udah diterjemahin kalau nggak salah. Festival pemakaman. Pemakaman apa kemarin? Pemakaman jiwa. Pokok itu. Di, oke, ini settingnya di kediaman Abarai Renji. Jadi itu ritual atau upacara yang dilakukan 12 tahun setelah pemakaman kapten yang gugur dalam pertempuran.
Terus yang di dalam telepon bilang, wah itu pertama kali aku dengerin. Maksudnya pertama kali denger gitu. Renzi terus bilang, aku juga masih pertama kali mendengar itu gitu. Dan tahun ini gitu, lagi pula kapten kan jarang sekali tewas dalam pertempuran gitu. Lalu dulu kita sudah melakukan ritual untuk komandan kapten, lalu untuk Unohana, dan hari ini untuk Ukitake. Oh, ada urutannya sih. Iya. Ukitake yang belum, oke. Terus yang dalam telepon bilang, apa yang dilakukan di acara itu, ritual itu? Menangkap Hollow. Menangkap Hollow di dunia, maksudnya di dunia manusia, lalu membunuhnya di depan makam mereka. Hah? Ya sama sih. Maksudnya apa-apaan itu? Kenapa harus melakukan hal seperti itu gitu? Apakah itu sebuah standar, maksudnya seperti etika di Soul Society gitu? Ya, itu budaya lama sih. Oke. Budaya lama ya, iya. Renji aja juga masih pertama kali dengar tuh. Terus, oh, jadi yang ditelepon Renji itu adalah Ichigo! Ichigo! Oke, lanjut. Renji tanya, kamu sedang di mana sih kok rame banget gitu biasanya? Oh, maaf. Keigo membuka ramen, toko ramen. Terus dia, Keigo buka toko ramen, baru buka toko ramen. Terus kemudian banyak yang datang. Terus karena apa? Karena dia masih belum dapat pelanggan gitu, Keigo mengundang Ichigo dan beberapa temannya gitu ya, bilangnya kami soalnya. Untuk datang dan makan di situ. Kemudian di sini untuk buku menu pesannya itu Willpower Ramen. Willpower Ramen. Nama toko itu What kind of senseless name? Keigo memang sejak awal gak waras. Nah, aku waras ya. Seperti hari ini Keigo malah bilang gitu, GG. Siapa ini? Siapa ini temannya Ichigo, lupa aku. Teman sekolahnya. Ya, oke. Okay. Ya, seperti itulah. Satu ramen datang. Oh, aku ramenku udah datang. Oke. Okay. Aku tutup ya teleponnya gitu ya. Tunggu, Renji. Betul, aku yang nelpon kamu duluan. Maksudnya kalau Renji yang nelpon duluan berarti Renji ada perlu gitu, ada hal penting gitu, jangan ditutup dulu Ichigo gitu. Oke, terus apa perlumu, apa maumu gitu? Aku bilang, aku mau bilang kau juga harus datang gitu, datang ke acara itu, maksudnya acara ritual pemakaman itulah. Tadi apa tadi? Hah? To the Hollow Killing Festival. To the Konsure Sai. Yo, sama aja. Konteksnya. Yang kita cari konteksnya. Sebenarnya hanya kapten saja yang boleh ikut. But you're not an outsider when it comes to Kapten Ukitake. So you could attend. Jadi Ichigo itu bukanlah
orang luar, gimana ya? Maksudnya bukan orang asing kalau masalah kalau soal Kapten Ukitake gitu loh, yang kan Ichigo juga kenal sama Kapten Ukitake gitu. Jadi mereka bilang Ichigo juga harus datang gitu ke acara itu. Siapa yang bilang? Kyoraku-san? Iya, Kapten Kyoraku dan Rukia. Rukia udah jadi kapten. Kapten di divisi 13. Ai, kawaii yo Rukia. Di ponytail samping gitu. Hey. Apa itu? Bukannya itu Ichigo ya? Wah. Apa ini? Keren. Kau lihat, kau bisa melihat wajahnya. Tunggu. Ini beda dunia. Dunia manusia sama dunia Soul Society bisa lihat wajah. Kayak video call. Penemuan baru apa ini? Urahara-san. What? Rukia? Hah? Kamu punyanya yang model yang lama ya, Rukia? Punyaku yang lama, maksudnya yang nggak keluar layar buat video call gitu. Tapi itu tak apa, yang penting kan dia nggak butuh yang model baru sih gitu. Yang lama masih bisa dipakai. Tapi kalau buat melihat wajah itu sangat menarik. Tapi Rukia tanya Orihime di mana ya? She's doing the laundry at home. What? Rukia, suami yang menyerahkan pekerjaan rumah sama istri. Namanya apa itu? What? Sumpah ini yang terjemahin. Ini gimana ini terjemahin? Tulisannya kecil-kecil semua. Oke. I know what's going on. You're on this estranged couple still living under the same roof. Even though you lost your domestic place because of emotional abuse. No, not that. Gak gitu Rukia, gak jaya gimana ya, ambulah. Ichigo, dari mana kau belajar hal seperti itu? Ya aku lihat di TV, got something called TV in Soul Society. Di Soul Society ada TV dong sekarang. Oke, langsung. Basa-basinya panjang banget ini semua. Ya, biasalah kalau udah ketemu. Wah, Urahara memang di sini. Setelah pertempuran, setelah perang, Urahara Sang memulai bekerja dengan Department of Research and Development or something. Membuat sesuatu. Suatu resi, alat resinya. Kenapa kapten ini harus muncul juga? That can let go on her. Wah, gigi sih. Ngapain? Aku tak bisa biarkan itu. Kayaknya ada hal penting deh ini. Tapi konyol. Lihat. Kapten ini siapa lah? Lupa aku namanya. Kapten Badut sih aku. Gemene. Dia datang pakai apa? Hologram loh, gila. Apaan tuh? Ada gambar yang keluar dari serangga. Wah. Ini gak sekedar hologram biasa, masa bisa dengar suara juga? Bisa ngomong juga langsung.
langsung duo. Eh. Oh, Kapten Kurochi, Kapten Kurochi. Wah. Oke, divisi keempat ya. Gak perlu minta maaf kali wong gak ngelakuin hal yang salah apapun. Oh, hologram. Pertama kali aku melihatnya. Dan itu sangat aneh. Apakah kau ada pesan penting, Kapten Kurochi? Oke, ini pesan untuk semua wakil kapten. Aku pulang. Ichika. Mate. Kok macet? Oke, wes, gak macet. Jadi katanya guru melupakan, maksudnya ada suatu tugas gitu. Jadi dia pulang. Disuruh pulang. He? Wah, ada Kapten Kurochi nih. Oke, langsung pengumuman tentang festivalnya tadi. Menangkap hulu. Pre-ceremony. Reibaku. Jokimen. Reibaku. Captured. Jadi untuk asisten kapten ya di sini. Bukan wakil kapten ya. Sudah waktunya untuk wakil kapten menuju ke dunia manusia. Oke. Persiapan langsung standby. Berangkat. Atau bukan atau or atau. Namanya karakternya atau bukan atau di bahasa Indonesia yang bahasa Inggrisnya jadi or. Beda bukan deh, tapi ini atau. Kau lihat atau? Wakil kapten? Dia bermain dengan hewan di sana di taman. Apa yang dilakukan di hari yang penting ini gitu? Atau? Wajahnya manis. Ada pesan dari Kapten Kurochi. Oke, I just heard it. Kok? Apa maksudnya? Kok tangannya? Oh, right. So you did. But did he have to go out of his way to set up something? We already knew in advance when it. Biasa saja gitu. Kapten Kurochi panik karena Urahara sang bikin hal baru lagi. Tolong jangan katakan hal itu. Katanya bilang dia cuma nguji prototipe nih yang memanfaatkan teknologi baru. Gitu ya. Menembakkan laser dong. Kok bisa hologram menembakkan laser? Oh, jadi itu pekerjaannya ayah dan guru gitu. Apa tugas-tugas dapat tugas dari Kapten Kurochi gitu. Apa? Jadi masih disimpan secara rahasia. Dirahasiakan untuk pergi ke dunia manusia gitu. Itu gak adil katanya Ichika gitu. Ichika pengen banget pergi ke dunia manusia. Ah begitu. Ah Ichigo. Sampai ngebug gambar virtualnya. Kumene Mina. Oke.
banyak sih yang ke apa dunia manusia gitu. Karena tradisinya seperti itu. Terus ini juga masih konyol ya. Kau sendiri yang bilang kan aku bukan orang asing dan harus ikut datang ya. Tapi datangnya itu ke ritualnya, bukan yang ke apa menangkap hulu ini, bukan. Jadi kalau kapten nanti datang ke pemakamannya Ukitake di sana, terus wakilnya nyari hulu di dunia manusia gitu. Nah, Ichigo disuruh datang ke pemakamannya itu. Oke, di sini banyak karakter juga. Bahas-bahas apa ini? Mereka bisa mulai. Mereka tidak bisa mulai acaranya kalau kita belum menemukan, menyelesaikan tugas yang di dunia manusia ini. Nyari hulu. Diajak, wow. Setelah acara ini katanya diajak keluar dulu gitu, minum-minum lah gitu. Oke, ya. Sebelum my deadline still a way out. Okay. What's your job again, Ichigo? Bekerja. Ah, I'm translator. Wow. Pekerjaannya Ichigo sebagai seorang translator, penerjemah. Keren juga. Keren, keren, keren. Kok bisa ya? Oke. No, I'm sorry. Ah. Rindo. This is Rindo Ibas, assistant captain. He doesn't talk to. Hah? Gak ngomong. You know sign language? No, I don't, sorry. Sign language, bahasa. Isyarat. Wow, tapi dia bisa paham dari apa gerak bibir yang diajak bicara. Wow, keren dong kalau gitu. Dan ini siapa? Nice to meet ya. MDA Company Assistant Captain Yoyo Yayahara. Pengaruh. Dia kena pengaruh dari dunia manusia. Hah, dunia manusia enggak ada pengaruh kayak gitu. Ya mungkin maksudnya ada sih, biasanya kan tipe-tipe idol-idol gitu tuh. Oh. Yeah. What the? No, Ichigo, Ichigo. Ada fans fanatik di sini. Langsung datang ngambil foto. Korino. Ah. Ichika akhirnya memutuskan pergi ke dunia manusia juga. Langsung datang langsung sebut. Aku keluar tanpa ada yang mengetahuinya. Dasar Ichika nakal ya. Aku hanya melakukan apa yang ingin kulakukan kalau udah fokus gitu. Terus tiba-tiba, nani kure? Lu gak ada? Apa itu? Kok kenapa orang yang lain nggak menyadarinya? Hutaya? Ichika, apa yang kau? Ketebas. Apa ini? Wustra. Nice, Ichigo. Tetap paling super sih juga. Yeah, woo.
What was that? A holo? Pasti bercanda. Kenapa nggak ada orang yang tahu gitu? Waduh. Ah, ketusuk. What? Segitu banyaknya? Loh, kok tiba-tiba bisa datangnya? Ayah! Ayah! Ichika! Kau ini kenapa ada di sini? Be, maafkan aku, ayah. Maafkan aku. Mereka nggak punya tekanan roh gitu ya. Biasanya buat biasanya kalau holo juga ada sih, tapi ini nggak ada gitu. Wah 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 wah. Wah, ini beraksi yang tadi pakai bahasa isyarat itu. Keren. Juga. Keren. Wah, banyak. Semua keren-keren ya. Tinggal kalian tinggal ikut baca aja. Linknya bacanya ini di mana? Aku taruh di deskripsi, di kolom description box. Melt. 3 3 4 4 5 5 8 8 8 1 2 3 6 6. Kok kayak berkode. 7 times. Kira. Could you finally put an end to your habit of cutting the furniture? I like. Good. Oke. Loh, apa ini? Rantai neraka? Oh, rantai hitam. Kayak rantai neraka, rantainya hitam. Kok aku kayak I feel so abandoned. Aku kok dibiarin sih? Aku sendiri. Must you go so soon, Renji Abarai? Duh, sik, mate. Portalnya kayak yang dibuka Kazui loh. Portal neraka dong. Kazui. Wah, kayaknya masih lama deh ini nanti. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Wah, ini juga aku masih ngatasi kenapa mouseku menghilang. Rencana juga mau buka Google terjemahan, tapi karena kursor mouseku hilang jadi agak sulit ini aku. Oke. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Bye bye minasan. Jamatane. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, share kalau memang teman-teman punya teman yang ngefans sama Bleach juga gitu. Terus kita bisa sharing-sharing atau diskusi juga tentang Bleach ya. Karena aku juga, kalau aku cuman penikmat sih, tapi kalau masalah teori-teori juga bisa sih, bisa. Sedikit tau ya. Oke. Mitakurete arigato gozaimasu. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.